Tadi MC kita berbicara tentang sampah, ya, supaya ini mumpung masyarakat kita berkumpul. Jadi sebenarnya kalau dilihat di baliho itu, wali saya, terus Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kejari, Ketua DPR itu pakai senjata semua. Saya mau tunggu-tunggu masyarakat katakan bahwa Pak Wawali bersama Forkompinda ini sudah gila. Kalau ada statement begitu, saya mau katakan juga bahwa menghadapi masyarakat yang gila, pemimpinnya harus gila juga. Artinya dalam konteks positif, jadi, kan ya? Jadi saya kira untuk warga masyarakat Kota Palu, kita sudah sepakat bahwa Kota Palu kita antar menjadi kota destinasi, ya. Kasih kita tepuk tangan dong, Kota Palu menjadi kota destinasi. Kota destinasi itu saya kira harus kita perjuangkan bersama-sama untuk menciptakan Sabta Pesona. Sabta Pesona. Sabta Pesona pertama itu adalah kebersihan, kemudian ketertiban, keamanan, dan saya kira hari ini Kota Palu bersama Kapolres, bersama Dandim, Pak Wawali, kemudian Pak Kajari, hari ini insya Allah dan seterusnya Kota Palu tertib dan aman terus. Amin. Silakan, sudah selesai. Sudah selesai. Kasih tepuk tangan sekali buat Pak Wawali. Yeah.